dipersembahkan oleh. Ya, handphonenya mati. Kalau gitu tunggu aja. Kalau telatnya gara-gara macet, paling juga sejam. Ya, tapi kan udah sejam ini, Tante. Ya, kalau gitu kita tunggu 2 jam. Jakarta itu kan lalu lintasnya nggak bisa diprediksi. Kadang macet, kadang macet banget. Pilihannya macet dan macet banget. Nggak pernah lancar, ya. Lancarnya paling tengah malam. Atau kalau lebaran aja, pas sebagian penduduk itu mudik, sekolah libur, yang kerja juga libur. Hey! Yes! Aku datang. Dari tadi keles. Keles itu apa sih? Gitu loh ya, bahasa gaul gitu. Iya, apa artinya? Ngapain sih kalau pengen tahu gitu? Ya ya juga pengen tahu, kan ayah juga pengen gaul gitu loh. Emangnya om mau tahu? Iya. Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Nah! Jadi gini om, keles itu artinya kali. Apa? Kali. Kali? Ayah, ya kenapa? Sudah berkeles-keles, diperingatkan jangan buang sampah di keles. Maksudnya? Keles itu artinya kali kan? Ngomongin soal kemacetan lalu lintas di kota besar seperti Jakarta, tidak bakal ada habis-habisnya. Gubernurnya udah berkali-kali ganti, tapi tetap aja belum ada jawabannya. Kalau menurut ibu, jawabannya apa? Angkutan umum yang mudah, murah, dan nyaman. Kan sekarang sudah ada busway yang jumlahnya akan bertambah terus. Terus nanti akan ada MRT, Mass Rapid Transit, yang menggunakan kereta monorail. Tapi jangan lama-lama. Iya, jangan lama-lama. Selain kebutuhannya mendesak, itu juga tuh proses pengerjaannya bikin tambah macet. Kamu suka teh? Suka. Aku suka air putih. Air putih tuh bagus, semua orang juga tahu. Tapi teh juga ada manfaatnya loh. Apa? Zat yang terkandung dalam teh itu bisa meningkatkan konsentrasi. Dan kayak gitu bisa bikin kita santai dan rileks. Kata siapa? Kata ibu. Tante, kata siapa? Baca buku atau dari artikel di internet? Makanya jangan cuma suka baca gosipnya selebritis aja. Ini siapa yang suka baca gosip selebritis? Enggak tuh, sotoy. Ya, ayah ingat gak waktu kita ke Singapura? Ingat. Yang ibu pegangan tangan ayah terus kan. Takut ketinggalan terus hilang. Ayah, bukan itu yang mau ibu omongin. Apa? Di sana itu lalu lintas kendaraannya nggak serumit dibandingin di sini. Iya. Kalau di sini, yang namanya kendaraan itu melimpah ruah dari yang butut sampai yang mewah. Kalau di sana, buat izin untuk memiliki kendaraan itu susah. Di sini, asal bisa bayar DP 30%. Udah bisa punya kendaraan. Hah? Hah? Kamu sebenarnya sama Marika janjian mau kemana? Nggak mau kemana-mana sih om. Cuman pengen ketemu aja, ada yang mau diomongin. Rahasia. Tau juga. Ih, ayah. Suka mau tau aja. Kepo deh. Kepo tuh apa? Suka mau tau aja. Iya, ayah pengen tahu apa. Kepo itu artinya apa? Suka, mau, tahu, aja. Nggak sopan. Orang tua nanya, malah dibilang suka mau tahu aja. Aduh, om. Kepo itu artinya
suka mau tahu aja. Maksudnya? Di Singapura itu katanya ya, kepemilikan kendaraan ada batas waktunya ya? Ya, cuma 10 tahun. Jadi kalau mau diperpanjang, itu kena biaya yang harganya sama dengan harga beli mobil baru. Jadi daripada memperpanjang izin mobil lama, lebih baik beli mobil yang baru dong. Iya, tapi bukan bikin kebanyakan orang di sana beli mobil baru. Malah males beli mobil. Karena kendaraan umum. Selain itu aturan tadi membuat rata-rata kendaraan di sana itu baru dengan kondisi yang baik. Keamanannya terjamin, bebas polusi, emisi gas buang. Aturan kayak gitu nggak bisa diterapin di sini. Ya bisa dong, bisa. Ya kok enggak? Mana aku tahu. Ada SMS nih. Dari siapa nih? Lisa, ini Malika. Hah, Malika? Handphone aku mati. Ini pakai handphone temen. Jalanan macet gila. Aku gak tahan. Aku turun. Terus masuk mall yang ada bioskopnya. Aku nonton sambil nunggu jalan lancar. Ih, ditungguin mah nonton. dari tadi sibuk banget tuh. Udah, aku pamit aja. Dom. Dah. Dah, Tanto. Dah, sayang. Bye, Kinan. Dah, assalamualaikum. Salam. Cepet deh.